Amerika Serikat disebut sudah takluk dengan Rusia, bahkan cara pandang warga Washington kepada Presiden Rusia Vladimir Putin telah berubah. Hal itu disebabkan novel bertajuk The Kremlin Magician telah terbit di Amerika Serikat. Sebenarnya novel tersebut telah diterbitkan lebih dari setahun yang lalu di Italia. Tepatnya pada Februari 2022, novel tersebut juga mampu membuat Prancis menjadi takluk dengan Rusia. Kini novel tersebut telah diterjemahkan dan dirilis di Amerika Serikat. Akibat dari novel tersebut, para kritikus hingga warga Washington disebut menjadi gila. Pasalnya, buku yang berisi tentang perilaku Putin terhadap Rusia itulah yang mampu mengubah cara pandang mereka. Disebutkan Putin murah hati dan tidak melakukan kejahatan terhadap rakyatnya. Tak hanya itu, novel bertajuk The Kremlin Magician juga disebut menjadi sensasi politik.